Okay, fokus kita pada malam ini adalah untuk membuat ataupun melihat bagaimana menjawab soalan bahagian B dan C, terutamanya soalan Sport Kelantan. Jadi sebarang soalan yang nak ditanya boleh tulis pada ruangan komen. Semasa cikgu bentang ni, kamu boleh mutekan voice ya. Baik, seperti yang kamu lihat pada slide ini, tujuan malam ni adalah supaya kamu boleh jawab soalan yang lagi tinggi aras dia. Itu aras tinggi yang kebiasaannya terdapat pada bahagian B dan C. Ya, kalau kita lihat bahagian A, dia cuma menguji aras rendah dan sederhana sahaja. Baik, calon SPM sekalian, kita recall balik mengenai kertas dua ini, di mana pada bahagian B ada tiga soalan dan pilih dua sahaja. Masa untuk menjawab hanyalah 40 minit bagi menjawab dua soalan. Bahagian C, kajian kes, masa menjawab adalah 28 hingga 30 minit. Dan bagaimanakah bentuk soalan di bahagian B dan C? Bahagian B ada respon terhad sedikit saja, lebih kurang dalam 10 markah. Manakala selebihnya adalah respon terbuka yang memerlukan calon menganalisis jawapan daripada semua bab ataupun merentas mata pelajaran lain ataupun isu semasa. Baik, kita lihat dulu bagaimana soalan B boleh ditanya. Daripada tiga soalan, setiap soalan 15 markah. Dia mesti ada aplikasi yang memerlukan calon membuat keputusan, menganalisis, menghitung, terutamanya soalan nombor 9 tu soalan pengiraan, dia ada menghitung yang berunsur kebat dan dia memberi juga situasi kompleks serta sukar. Ya? Justru itu pada bahagian B ni, penalti sangat banyak. Sekali lagi cikgu ulang, penalti sangat banyak kerana calon tidak boleh dapat markah dengan hanya menulis satu perkataan fakta. Sebaliknya, fakta juga perlu dihuraikan untuk dapat markah. Jika tidak, kebanyakan calon setakat ni kosong markah pada bahagian B, yang menyebabkan pemeriksa rasa kecewa kerana menyemak-menyemak akhirnya kita terpaksa bagi kosong markah apabila huraian tidak layak diberi markah, terlalu umum. Jadi jawablah soalan bahagian B ini lebih baik lagi dalam bentuk perenggan ataupun huraian ayat lengkap dan jelas. Kalau bahagian A itu kita boleh terima lagi ayat pendek, daripada bahagian B tidak boleh. Dan elakkan buat poin. Walaupun dalam skema percubaan ini kamu nampak semuanya seperti poin number, tetapi ingat ayat itu perlu dihuraikan. Jangan buat bentuk poin yang menyebabkan calon hilang markah. Penalti amat banyak pada bahagian B. Nanti kamu boleh tanya lagi lah cikgu pada contoh-contoh soalan dalam modul tersebut. Baik, kita lihat kepada soalan Sport Kelantan nombor 7. Ya, bersama kamu mesti kamu dah buka modul tu untuk kamu catat supaya kamu belajar dan ingat sekiranya soalan ini naik. Nombor 7. Maklumat berikut berkaitan dengan perniagaan Encik Safwan. Encik Safwan ingin menubuhkan syarikat yang menawarkan perniagaan menjual perabot dan peralatan pejabat. Beliau akan mendaftarkan perniagaannya di Syarikat Suruhanjaya Malaysia SSM. Beliau bercadang menubuhkan syarikat sendirian berhad, namun rakannya Encik Zaki lebih minat menubuhkan syarikat awam berhad. Nah, itu adalah situasi yang kompleks satu. Sebab dia ada masalah. Nak daftar dekat SSM, lepas tu tanya kawan, kak, dia nak buka syarikat sendirian, kawan dia kata buka syarikat awam berhad lah. Ha, jadi nampak ada situ, dia dah ada situasi kompleks yang menyebabkan calon kena fikirkan beberapa benda dia nak tanya di sini. Jadi bersedia dengan soalan. Soalan A, jelaskan faedah Encik Safwan mendaftarkan perniagaan sebagaimana di atas. Berhati-hati baca soalan ni. Memang kita tahu kata tugas dia jelaskan yang memerlukan calon memberi huraian berserta contoh, dan kehendak soalan adalah faedah yang Encik Safwan dapat apabila mendaftarkan perniagaan di atas. Namun kalau calon cuai, hilang markah, jadi kosong. Kerana kamu kena faham, faedah yang Cik Safwan dapat ni adalah untuk mendaftar perniagaan, bukannya faedah dia membuka syarikat sendirian berhad.
Cikgu tahu ramai calon kalau dia tidak teliti dia akan tulis faedah Cik Safwan mendaftar perniagaan syarikat Senam Berhad ialah modal lebih besar, dia akan mulalah. Dia kata menikmati ekonomi bidangan, ahli ramat, penyata keuangan dirahsiakan, semua tu kosong markah. Kerana dia tak jurus kepada kehendak soalan. Di sini faedah mendaftar. Jadi baca soalan dengan teliti kerana kita tak mahu calon hilang markah di bahagian bahagian B seperti ini. Sebab dia bagi situasi kompleks. Walaupun nampak mudah tapi situasi itu kompleks. Jelas di situ. Baca soalan berhati-hati. So jawapan kamu mesti menjurus kepada kelebihan Cik Safwan mendaftar perniagaan di SSN. So kita tengok kepada kehendak soalan itu. Kelebihan dia mendaftar, 6 markah bermakna 6 huraian berserta contoh. Kalau tak kait dengan contoh, akan ditolak. So macam mana nak mula jawab? Seperti siri pertama, tulis tajuk jawapan. Iaitu, faedah Encik Safwan mendaftarkan perniagaan sebagaimana di atas tu merujuk kepada dia daftar di SSM. Nampak tu? Kamu boleh rujuk juga skema dan kena tambah ya, ataupun kena perbetulkan beberapa skema, ayat skema yang kesilap sikit. Pertama, dia boleh mendapat entiti yang sah di sisi undang-undang. Dah daftar, ada nombor pendaftaran tu, dia dah sah lah sebagai entiti yang bebas berniaga berdasarkan pendaftaran dia. So dengan itu huraian dia adalah dia layak mengikat kontrak atau membuat perjanjian dengan bank untuk meminjam atau buat pinjaman dengan agensi kerajaan ataupun wang daripada syarikat tu nanti boleh dituntut oleh waris dia. Itu huraian. So kalau huraian ni panjang sangat, kamu ingat satu je, entiti sah di sini undang-undang maknanya dia berhak untuk membuat pinjaman dengan bank atau agensi kerajaan ataupun membolehkan warisnya mendapatkan hak nanti. Itu mungkin deep sangatlah. Yang kedua, melayakkan dia, Cik Safwan lah ni yang merujuk kepada Cik Suan dapat, Cik Safwan. Melayakkan Cik Safwan mendapat kemudahan kerajaan sebagai penjaga ke, sebagai peniaga ke. Ya, contohnya pada masa sekarang ni, kebanyakannya penjaja peniaga terjejas teruk kerana berlakunya COVID-19. So dia boleh dapat kemudahan bantuan kerajaan bayar dalam bentuk insurans ke ataupun bantuan bencana COVID. Ya, yang ketiga, melayakkan dia mendapat pinjaman mikro. Kadang-kadang dia nak, dia perlu lagi modal tambahan. Modal yang dia pinjam dulu tak cukup, so dia nak pinjam lagi. Mikro ni maknanya kecil. Dia nak RM5,000 je, dia nak RM3,000 je. So dia boleh layak mendapat daripada siapa? Agensi kerajaan. Yang ni perbetulkan. Sebab amanah ikhtiar Malaysia dah tak wujud dah. Bank rakyat berbuang sebab bank rakyat bukan agensi kerajaan. Ya, dia adalah bank koperasi yang komersial. So kalau contoh agensi kerajaan hanya Tekun, Mara, SME Bank. Ya, amanah ikhtiar tu dah tak wujud dah dan bank rakyat bukan agensi kerajaan. Okay. Yang keempat, faedah yang Cik Safwan dapat adalah membolehkan dia dapat kemudahan untuk menjalankan perniagaan. Seperti dia nak berhubungan apa kita panggil PBT kan, nak dapatkan lesen premis, permit penjaja atau apa saja permit berniaga, dia boleh dapat sebab dia sudah daftar dengan SSN. Ini berkaitan dengan lesen, ini berkaitan dengan PBT, pihak berkuasa tempatan. Yang kelima, kepada pihak kerajaan pula memudahkan kerajaan untuk dapatkan maklumat terkini kerana peniaga yang berdaftar membolehkan kerajaan memantau kehidupan mereka untuk meningkatkan taraf hidup, menyediakan kemudahan lain kepada peniaga. Yang keenam, berkaitan dengan latihan, training. Dengan pendaftaran dengan SSM, biasanya peniaga akan diminta mengikuti kursus supaya dia boleh menjalankan perniagaan secara lebih sistematik, terurus. Okay. Jadi ini adalah faedah yang Cik Safwan dapat untuk mendaftar perniagaan di SSM. Bukannya faedah dia buka syarikat sendirian Berhad. Baca soalan berhati-hati. Kita tahu pelajar kalau dia tak baca dengan teliti, dia jawab apa yang dia tahu, akhirnya dia buang masa 40 minit, dia dapat kosong markah. Banyak kali kes seperti ini berlaku. Okay, baik, seterusnya soalan B. 7B. Bandingkan milikkan perniagaan yang dicadangkan oleh Cik Safwan dan Cik Zaki. Ha, kalau dalam situasi tadi diberitahu bahawa Cik Safwan nak buka syarikat sendirian Berhad, betul tak? Dan Cik Zaki, kawan dia kata, bukalah syarikat awam Berhad. Itu adalah idea yang nak bagi kamu guna dalam menjawab soalan 7B.
So kata tugas dia bandingkan. Maksud bandingkan atau turunlah tanda pada buku modul tu. Tulis ni dengan pen merah ke, dengan pensel ke. Maksud bandingkan ialah memberi perbezaan dan persamaan. Kita kena bagi apa perbezaan antara syarikat awam, syarikat Senam Berhad dengan Awam Berhad dan apa persamaan dia. Wajib macam tu. Kerana maksud bandingkan dalam konteks ilmu perniagaan tu macam tu. Tak boleh kata, cikgu saya nak buat perbezaan saja boleh dapat 9 markah. Tak boleh. Sebab itulah soalan ini markah dia ganjil. Kalau dia nak kamu bagi perbezaan, markah dia akan jadi genap. Contohnya dia jadi 4, 6, 8. Tapi di sini dia nak kamu banding, maknanya ada markah yang ganjil tu untuk persamaan. Jadi, sebagai ilmu kat kamu, sebab soalan banding ni belum naik lagi, tahun lepas tak naik, kok naik tahun ni, kombinasi jawapan yang kamu boleh buat ialah untuk 3 perbezaan, dapat 6 markah kan? Kalau buat 3 perbezaan, dapat 6 markah. Kamu kena tambah lagi 3 persamaan. Ataupun nak buat 4 perbezaan, bila buat 4 perbezaan betul semua, dapat 8 markah. So kamu hanya plus 1 persamaan. So dapatlah 9 markah. Faham? Dalam konteks ini, skema dia tak bagi dengan mudah calon dapat markah. Dia akan ikat. Apa maksud ikat? Had markah. Kalau persamaan dia hadkan kepada 3 sahaja. Kalau perbezaan pun dia akan hadkan kepada 4 sahaja. Tak boleh lebih. So kita tengok kepada kehendak soalan. Banding antara milikkan perniagaan dicadangkan Cik Safwan dan Zaki. Kita nak mula jawab macam mana? Tulis tajuk jawapan. Jadi cikgu cadangkan paling mudah adalah 4 perbezaan yang berpasangan yang boleh dibuat di dalam jadual. Sekali lagi cikgu kata boleh dibuat dalam jadual dan beri satu persamaan. Okay. Yang tak boleh buat dalam dalam kotak jadual ialah apabila kalau dia kata jelaskan perbezaan. Kalau jelaskan perbezaan, kena buat perbezaan dalam bentuk perenggan. Baik, kita tengok skema dan kalau kamu tengok skema yang ada dengan kamu tu pun boleh study sekali. Okey, pastikan tajuk jawapan ditulis ya. Perbandingan milikkan perniagaan yang dicadangkan oleh Cik Safwan iaitu Syarikat Senam Berhad dan Zaki yang mencadangkan Awam Berhad ialah mula-mula kali tulis persamaannya kedua-duanya, boleh tulis kedua-duanya didaftarkan di SSN, 1 markah. Ataupun kedua-duanya tertakluk di bawah Akta Syarikat 1965 ataupun Akta Syarikat 2016. Ataupun tanggungjawab pengurusan adalah di bawah Ahli Lembaga Pengarah. Ataupun kedua-duanya liability terhad. Ataupun ahli sekurang-kurangnya seorang. Ataupun kedua-duanya perlu membayar cukai syarikat. Ini semua persamaan. Berapa maksimum boleh bagi? 3. Kerana dia nak lagi hak lain tu perbezaan. Minimum 1. Kalau tak buat dia akan penalty. Kerana kata tugas banding ialah sama dan beza. Baik, kita tengok pula jawapan seterusnya untuk perbezaan. Perbezaan ya, ni boleh buat kotak sebab dia tak kata jelaskan perbezaan. Kamu buat kotak yang Syarikat Senam Berhad yang dicadangkan oleh Cik Safwan sebelah dan Syarikat Awam Berhad yang dicadangkan Cik Zaki sebelah. Okay. Syarikat Senam Berhad ahli dia 1 hingga 50 orang sahaja. Kalau Akta Syarikat 1965 dia kata 2 ya, tapi yang 2016 ada 1, kita terima 1 atau 2. Keahlian Syarikat Awam Berhad pula melebihi 50 orang ataupun tiada had maksimum. So ini berpasangan lah ni. Bila kamu buat jawapan berpasangan macam ni, pemeriksa terus bagi 1 plus 1 markah. Layak 2 markah, dipanggil 1 plus 1. Okey, perbezaan yang kedua. Saham Syarikat Senam Berhad tak boleh diurus niaga di Bursa Malaysia. Saham Syarikat Awam Berhad pula boleh diurus niaga di Bursa Malaysia. Nak urai lebih lagi yang ketiga. Pindah milik saham hanya boleh dilakukan dengan kebenaran ahli lembaga pengarah bagi syarikat sendirian. Dan Awam Berhad pula bebas melakukan pindah milik saham. Ya? Kepada siapa sahaja yang nak beli, nak jual saham, bebas.
Yang keempat, perbezaannya adalah laporan kewangan tidak perlu diumum kepada orang ramai untuk sendirian, dan untuk awam merhad, laporan kewangan tahunan perlu diumum kepada orang awam, orang ramai. Okey, jadi di situ jelas banding mesti ada persamaan dan perbezaan. Baik, cikgu tahu mesti akan ada calon tanya, cikgu nak buat perbezaan dulu ke persamaan dulu? Mana-mana pun boleh. Pemeriksa dia sentiasa rujuk skema. Kalau calon bagi perbezaan dulu, kita semak perbezaan. Tetapi max markah tetap 8 sahaja. Okey? Kita nak cari satu lagi markah pada persamaan. Kalau calon buat perbezaan 3 sahaja, dia dapat 6 markah. Kita akan cari 3 lagi markah pada persamaan. Tetap juga max soalan ini 9. Baik. Kita ke soalan seterusnya. Nombor 8. Ini juga soalan spot. Dan soalan nombor 8 ini juga kalau dia tak naik di bahagian B, dia kemungkinan naik di bahagian A. Baik. Kamu mesti sudah study kan dalam modul trial tu, soalan seperti ini banyak berada di modul trial. Baik. Nombor 8A. Rajah 3 menunjukkan suatu kitaran ekonomi. Soalan ni berdasarkan bab 3. Bab 3 iaitu VMO, bukannya bab 2. Dalam graf ada kitaran di paksi Y dan paksi X ialah masa. Di sebuah negara, sewaktu graf dia menaik, itu dipanggil kitaran pertumbuhan. Bila dia turun sikit, dia bagi X, turun banyak, dia bagi Y, dan naik balik dengan mendadak, dipanggil melambung. Okay, soalan A1, apakah peringkat kitaran ekonomi di X dan Y? 2 markah. Baik, saya nak, cikgu nak beritahu kamu semua. Sebenarnya bentuk soalan 8A1 ni sangat sesuai ditanya pada soalan bahagian A. Cikgu rasa, pendapat cikgu lah, soalan 8A1 ni tidak mungkin akan berada pada bahagian B. Kerana B ni dia nak kata tugas yang lagi berat, lagi kebat, lagi perlu fikir. Kalau macam ni fikir sikit saja. Kalau fikir sikit saja, calon hanya perlu guna soalan ni sesuai lagi pada bahagian A. Apa maksud cikgu ni? Soalan ni spot. Jadi bersedia kalau dia naik di bahagian A atau B. Kamu kena bersedia. Di peringkat kitaran ekonomi di X dan Y, apakah merujuk kepada fakta? Kita hanya ada 2 saja kitaran. X1, Y1, 2 markah. So jawapan dia kena tepat dah kerana fakta. Kehendak soalan peringkat kitaran. Markah dia. So markah dia sebenarnya 2 di situ lah. Macam mana nak mula jawab? Tulis tajuk jawapan. Peringkat kitaran ekonomi di X dan Y. X ialah kemerosotan, Y ialah kemelesetan. Di sini ada penalti. Sekiranya calon terus jawab X kemerosotan, Y kemelesetan. Sebab dia tak kait dengan tajuk jawapan iaitu kitaran ekonomi. Jadi tulis dulu peringkat kitaran ekonomi. X kemerosotan, Y kemelesetan. Ya, dapatlah 2 markah. Kalau tidak, kamu dianggap hanya menyenaraikan jawapan, menyebabkan penalti. Daripada 2 markah, calon dapat 1 markah. Kalau salah eja, salah, 0 markah terus. Ejaan mesti tepat. Bagi pelajar yang tidak berapa fasih bahasa kebangsaan, pastikan kamu menulis dengan tepat. Jangan main belasah saja tulis X apa? Kemelosotan kot. Nah, kemelosotan 0 markah. Kemeresetan 0 markah. Pastikan betul. Ini adalah fakta. Baik. 8A2. Ha, yang ni baru sesuai soalan bahagian ini, soalan seperti ni sesuai pada soalan bahagian B. Kerana dia memerlukan calon mengaitkan dengan rajah tadi dan memberi jawapan. Okay? So semasa berada di peringkat X dan Y, sesebuah organisasi perniagaan gagal mencapai matlamat dan objektif. Terangkan kesan kepada perniagaan tersebut, 8 markah. Inilah yang kita nak soalan seperti ini pada bahagian B. Calon kena fikir peringkat X dan Y tu apa dia? Dia dah tahu tadi kan?
apa dia? Kemerosotan dan kemelesetan, dan dia gagal mencapai matlamat. Soalan ni daripada bab 3 lah. Kegagalan mencapai VMO, ya. Kesan, terangkan. Kata tugas, terangkan. Kita kena ada fakta dan huraian. Nah, tertinggal perkataan huraian di sini. Fakta dan huraian. Fakta dan huraian. Kehendak soalan adalah kesan kepada perniagaan tersebut semasa berada di peringkat X dan Y. Pastikan kait dengan X dan Y. Kalau tidak, penalti markah. Ya, sebab dia tak mahu kamu hafal skema dari buku teks. Kalau tidak, calon hanya memuntah balik ilmu dari buku teks. Dia mulalah kata dia jualan merosot, gagal dalam persaingan, imej terjejas. Tidak boleh. Kena kaitkan X dan Y. So, markah dia 8. 4 fakta dengan 4 huraian. Mesti rujuk kepada rajah 3 yang ditanya adalah peringkat X dan Y. Secara nak mula jawab, tulis tajuk jawapan. Memang skema ada dengan kamu, tapi cikgu nak kamu tambah supaya tidak kena penalti. Seperti ini. Kesan kepada perniagaan tersebut sebagaimana dia berada di peringkat X dan Y ialah nombor 1, jualan merosot. Nombor boleh tulis. Dash, hasil jualan di X dan Y atau di peringkat X dan Y menunjukkan dia gagal mencapai sasaran jualan untuk memaksimumkan keuntungan. Ha, macam kita buat rancangan perniagaan lah. Kita target sale akan increase 10%, RM10,000 jadi RM11,000 jadi RM12,000. Tetapi pada peringkat X dan Y iaitu kemerosotan dan juga kemelesetan, dia tak jadi macam tu. Dia makin berkurang-berkurang. Yang ini yang kita kata gagal mencapai sasaran jualan, nak memaksimum untung. So huraiannya mesti kait dengan X dan Y, sekurang-kurangnya sekali. So kalau pelajar kata, cikgu nak kena tulis setiap baris ke huraian X, Y? Sekurang-kurangnya sekali. Sama macam video pertama cikgu yang pasal perbandingan saiz perniagaan tu. Ha, dia kena bandingkan tu. Yang kedua, tak mampu bayar kos perniagaan. Tidak mampu. Huraian dia, sebahagian kos seperti kos berubah, kos tetap tidak mampu dibayar. Contoh boleh, contoh kos berubah, kos tetap di peringkat XY. Ha, masa dia sedang mengalami kemelesetan, kemerosotan, dia tak boleh bayar gaji pekerja, dia tak boleh bayar sewa. Ni kamu tahulah sekarang ni banyak berlaku. Tengok saja di Sungai Petani berapa banyak kedai tutup. Ha? Semua ni sudah berlaku dalam keadaan kemelesetan, kemerosotan, kemelesetan. Ya? Dia tak mampu bayar kos tu. Yang ketiga, gagal dalam persaingan. Huraiannya, di peringkat X dan Y, perniagaan tidak mempunyai kewangan yang kukuh untuk hadapi persaingan pasaran. Dia lihat pesaing-pesaing yang lain berjaya. Kita tengok saja pasar raya yang banyak tutup tu kerana kewangan dia tak kukuh. Gagal dalam persaingan. Yang keempat, imej perniagaan terjejas. Di peringkat X dan Y, pihak-pihak berkepentingan tidak lagi yakin untuk berurus niaga dengan dia. Contohnya bank tak mau tambah pinjaman dah, pembekal tak mau bagi kredit untuk bahan mentah, pelanggan pun tidak yakin. Nah, ini yang dikatakan imej perniagaan terjejas, iaitu pihak-pihak berkepentingan. Ada berapa pihak berkepentingan? Biasanya ada 5. Nah, ini kena tahu sebab dalam usaha niaga dia ada tajuk pihak berkepentingan dengan detail, termasuk dalam tajuk keuangan, ya. Sumber pemilihan keuangan ada pihak berkepentingan. Jangan lupa tu. Baik, yang kelima, tidak mampu mengembangkan perniagaan. Di peringkat Y, khususnya Y lah, ya, perniagaan dah tak boleh buka cawangan dah, tak boleh besar ke operasi perniagaan dah. Yang ni, ingat pada calon, jangan sesekali suka hati je tulis gulung tikar, bankrupt. Ni adalah ilmu pelajar yang tak belajar. Duk asyik ingat, oh cikgu dia mesti gulung tikar, bankrupt. Bankrupt cikgu. Jangan, dia ada flow. Tengok flow jawapan daripada 1, 2, 3, 4, 5. Baik, soalan ini adalah 8 markah. So 4 fakta, 4 huraian mesti ada sekurang-kurangnya. Skema ada 5. Baik, jelas. Soalan ini spot, banyak kali dah cikgu beritahu dulu. Kalau naik, bahagian mana pun dia boleh naik. Tak semestinya berada bahagian B. Mungkin dia bahagian A. Mungkin juga pada kajian kes. Okey, soalan 8B. Jelaskan langkah penyelesaian untuk mengatasi kegagalan tersebut. Soalan ini juga datangnya jawapannya daripada bab 3 tingkatan 4. Ha, daripada VMO tu ada bahagian akhir dia langkah-langkah penyelesaian bagi perniagaan yang gagal dalam mencapai visi, misi, objektif, apa langkah penyelesaian?
Masalahnya soalan ini jelaskan memerlukan calon memberi langkah-langkah penyelesaian berserta contoh. Jelaskan huraian berserta contoh. Kehendak soalan langkah penyelesaian mengatasi kegagalan tersebut. Markah 5, huraian contoh berdasar rajah 3. Nak jawab, tulis tajuk jawapan dahulu. Seperti ini, langkah penyelesaian untuk mengatasi kegagalan tersebut. Ini cikgu nak kamu tambah contoh, ya. Sebab kemungkinan kamu akan dipenalti kalau tak bagi contoh. Tulislah contoh tu. Nah, boleh ambil contoh tu. Yang pertama, mengurangkan kos pengeluaran. Itu umum sangat. Beri contoh. Contohnya, mengurangkan pekerja. So, kamu dah dapat 2 markah di situ. Kalau tak tulis, silap-silap kena tolak markah. Sebab soalan ini jelaskan. Yang kedua, menurunkan harga produk atau menurunkan harga barang yang dijual. Contohnya, membuat promosi jualan besar-besaran. Promosi jualan ni bolehlah buat. Contohnya, menawarkan promosi diskaun 50% ataupun beli 2 percuma 1. Itu contoh-contoh perniagaan yang sedang mengalami masalah kegagalan juga tu. Ni banyak stok yang tertunggak tak habis. So dia kena buat promosi jualan. Nak habiskan stok tu supaya boleh dapat modal pusingan. Dia nak run modal, nak bayar kat pembekal, bayar kat bank. Ni nak mengatasi kegagalan lah sebab jualan dia tak capai matlamat. Ya, itu benda yang kamu tengok banyaknya perniagaan sekarang ni duk asyik buat diskaun 50% dan sebagainya. Sebenarnya mereka pun nak bersedia untuk mengatasi masalah kegagalan. Ya, untuk menurunkan harga produk. Baik, yang ketiga, salin tu yang cikgu beritahu contoh tu wajib ada. Sebab jawapan bahagian B ni dia ada kebat, dia kena ada huraian mendalam. Dia tak boleh kata okay. Cikgu, skema ni dah cantik dah cikgu? No, untuk cantikkan lagi skema kamu supaya tidak ditolak markah untuk soalan jelaskan perlu diberi contoh. Baik, yang ketiga, memperbagaikan barang perkhidmatan. Perniagaan yang mengalami masalah kegagalan ni, masa ni dia nak tercungat-cungat nak hidup kan? Dia kena tambah lagi barang jualan. Kita tengok banyak sekarang ni contoh kilang yang buat ubat, buat tisu, buat macam-macam produk. Dia dah ubah dah pelbagai barang dia. Dia tengok produk yang orang minta sekarang. Apa yang orang nak sekarang? Orang nak apa? Orang nak mask, orang nak sanitizer, orang suka lagi jualan COD, mana pelanggan tak payah datang ke premis, itu galakkan kerajaan kan? Jadi, mereka berubahlah style tu pelbagaikan barang. Kalau dulu hanya buat ubat, jual tisu, jual sabun, sekarang mereka terpaksa ubah pelbagai barang kepada barang yang dikenali di pasaran. Buat mask, sanitizer ataupun kaedah penghantaran barang ke rumah pelanggan. Nah, jual kapek pun sampai kapek pun online. Sebab orang tak pergi dah kedai kapek. Itu contoh pelbagaian barang perkhidmatan. Perkhidmatan lah hantar. Yang keempat, mengurangkan jumlah kadar bayaran dividen kepada pemegang saham. Of course, pemegang saham yang melabur dengan mereka tak bolehlah kita bayar dividen tinggi sebab perniagaan dia pun dah gagal dalam mencapai VMO. So dia kena kurangkan bayaran dividen. Sesetengah perniagaan dia tak bayar dividen langsung. Ini dipanggil dividen tertunggak. Nak tunggu untung tahun depan pula baru nak bayar balik dividen kepada pemegang saham. Banyaklah perniagaan sekarang ni yang tak mampu bayar dividen. Kesan pada kegagalan. Kita tahu kat dalam semasa kan. Okay, baik, yang kelima, menggunakan kaedah teknologi baru dalam pengeluaran. Itu skema yang asal kan. Kamu tambahlah menggunakan kaedah pengeluaran yang lebih jimat kos, menggunakan kaedah pengeluaran yang lebih jimat masa ataupun menggunakan teknologi baru, contohnya jualan online. Yang keenam, menyemak semula matlamat perniagaan. Visi, misi, objektif yang gagal tu kena disemak semula untuk jangka panjang. Misi sekarang ni dia nak buat jualan kat mana? Nak jadi terkenal di mana? Misi dia kena buat perubahan di mana? Objektif dia, sasaran jualan dia bagaimana? Kena ubah. Itu last sekali lah yang perniagaan perlu buat dalam menyelesaikan masalah dia. Setelah langkah 1, 2, 3, 4, 5 dibuat, last sekali langkah yang keenam. Okay? Inilah dia contoh soalan kebat. Jawapan kebat bagi membantu perniagaan yang gagal mencapai VMO dalam peringkat X dan Y. Baik, rujuk kepada rajah tadi lah, X dan Y tu. Okey, baik. Sekarang ni cikgu nak ke soalan kajian kes. Nampak soalan kes Kelantan? Seorang tolong cakap. Boleh, nampak boleh. Tak? Nampak. Syarikat apa?
Nampak. Cari kad DND. Okey, baik. Kita buat sekarang soalan kes. Okey, macam mana cara jawab kes? Baca dulu soalan. Baca dulu soalan. Banyak petunjuk jawapan dalam kes ni. Mula-mula sekali kita baca soalan pertama. Apakah trend perniagaan syarikat DNT Sendirian Berhad dari tahun 2014 hingga 2018? Berikan alasan anda. 3 markah. Apakah trend? Apakah? Nakkan fakta jawapan. Daripada tahun 2014 hingga 2018, trend perniagaan boleh ditunjukkan melalui jualan, pekerja dan sebagainya. Kita tengok. Baca kat atas ni. Ha, baru baca kes. Baca dulu soalan, baru baca kes. Itu petunjuk cara jawab kes. Eh. Tengok bilangan pekerja. Sekarang 50 orang. Masa mula-mula buka perniagaan, penubuhan dulu 20 orang. Maknanya pekerja dah bertambah daripada 20 orang kepada 50 orang. Kemudian kita tengok balik jualan dia pun menerima tempahan semakin banyak tetapi tak ada angka. Tengok pula data jualan. 2014 500,000 naik kepada 550, naik kepada 600, naik kepada 700, 720. Okey, sampai situlah kita tengok ya, sampai 720. Sebab soalan dia kata sampai 2018, jangan dibandingkan 2019, silap. Dia sampai 2018. So trend jualan juga meningkat, bilangan pekerja juga meningkat. Jadi jawapannya adalah trend meningkat. Baik, seperti biasa, skema ada penalti. Kalau kamu terus tulis trend meningkat, pemeriksa akan bagi 1 markah, tolak 1 markah. 1 tolak 1 jadi 0 markah. Untuk trend perniagaan, calon dapat 0 markah walaupun dia tulis trend meningkat kerana penalty. Macam mana nak elak dari kena penalty? Tulis tajuk jawapan. Tajuk jawapan apa dia? Trend perniagaan syarikat DNT 2014 hingga 2018 ialah trend meningkat. Dapat 1 markah. Okey? Baik. Kenapakah diasingkan markah di sini? Kerana alasan pula 2 markah. Nampak ni? Alasan dengan apakah. Apakah 1 markah, so alasan lagi 2 markah. Kamu wajib menyebut trend meningkat dengan tajuk jawapan ni baru layak dapat 1 markah. Andainya jawapan kamu terus terjojol, terus trend meningkat, 0 markah. Tolong tulis pada skema tu. Pelajar yang ada skema, tolong perbetulkan, masukkan tajuk jawapan. Kerana dalam peperiksaan, tanpa tajuk jawapan, soalan situasi ditolak balik markah 1. Baik, sekarang ni alasan. Alasan mengapa kita kata dia trend meningkat, tadi kita kata ada jualan tahunan meningkat. Daripada 500 kepada 720,000 pada tahun 2018. Contoh lain maksudnya, kalau kita nak bandingkan daripada tahun 2016 kepada tahun 2017 boleh. Dari tahun 2017 kepada tahun 2018 pun boleh. Janji menunjukkan perubahan jualan meningkat. Sebab tu dia kata contoh lain. Tolong tambah di situ. Contoh lain maknanya dia terima asalkan kita tunjuk bukti dia jualan meningkat. Baik, permintaan juga semakin meningkat. Nah, tu dia nak sokong kepada tadilah yang cikgu kata jual permintaan tempahan makin banyak tu. Seterusnya, bilangan pekerja meningkat daripada 20 orang kepada 50 orang. Apa akan berlaku kalau kamu tak guna situasi ni? Situasi H2 dan situasi H4. Tolak 1 markah. Jadi berapa markah akan ditolak untuk soalan ni? 2 markah akan ditolak. Kenapa nak tolak banyak? Kerana alasan pun nak kena ada bukti. Dan tajuk jawapan pun nak kena ada pada soalan trend perniagaan. Faham tak? Faham tak? Faham. Ha, alhamdulillah. Faham kerana situasinya memerlukan kamu mengaitkan dengan tajuk jawapan dan juga petikan. Tanpa menggunakan angka-angka tersebut, ditolak lagi markah. Ingat tu, memang banyak tolak markah pada bahagian B dan C. Okay, next kita ke soalan 2. A2. Lakarkan graf yang menunjukkan trend di 10A1. Ha, tadi kata trend meningkat. Dia suruh lakar graf. Soalan spot ni tau. Belum pernah lagi naik lakar graf trend. Setakat ni lakar graf titik pulang modal.
Baik, macam mana cara nak lakar graf? Kita ada maklumat tak? Ada, baca di atas tadi. Ni, dia nak kita lakarkan graf yang menunjukkan jualan tahunan meningkat dan dari tahun mana. So, paksi X ni adalah tahun lah. Paksi Y nya adalah jualan tahunan. Seperti mana kamu tengok pada skema, Y ni adalah jualan tahunan, X adalah tahun. So, jangan duk minta kertas graf, tak payah. Tahun lepas bila luki graf titik pulang modal, ramailah pelajar minta kertas graf dengan pengawas. No. Perniagaan, kalau luki lakar graf, tak payah minta kertas graf dengan pengawas peperiksaan. Kamu boleh draft pada buku jawapan tu. Gunalah pembaris dan pensel. Gariskan graf kamu. Gunalah skala yang ada pada pembaris. Kan pembaris kena bawa masuk. Buatlah skala. Untuk jualan ini, kita berdasarkan angka di atas. So, kita plot. Begitu juga tahun dah diberi. Mula daripada 2014. Janganlah dimula daripada tahun 2000. Jenuhlah kertas kamu panjang. Mula daripada 2014 sebab dia nak anggaran graf saja. Ya? Jangan nanti dimulakan cikgu. Mula pening nak mula daripada tahun 2000 ke? Ha, jenuh 14 tahun kamu nak mula daripada awal. So daripada 2014 point, 2015 ni pakai skala yang samalah 2016 ni sebab dia setahun. Tetapi daripada titik origin, titik pusat pada 2014 tu kamu anggarkan sahaja. Okay? Setiap paksi ni ada markah. So sini kosong kan? Dan ni jualan meningkatlah pada skala yang sama dan plotlah. Plotkan daripada angka tadi, kita dapati bagi mereka yang mungkin confused, maklumlah lama tak belajar dalam kelas. Pada tahun 2014, jualan tahunan RM500,000. 2015, RM550,000. So plotlah di sini, 2014, RM500,000. 2015, RM550,000. 2016, RM600,000. Ha ni, lepas tu sambung kan. So kamu akan dapat dua markah dengan mudah. Tu dia bagi lagi contoh jawapan. Kalau calon menunjukkan tu dia layak dapat markah. Senang je dua markah. Cikgu takut kalau soalan ni naik untuk tiga markah, maka mereka yang tak buat tu rugi, hilang tiga markah. Okay? Senang saja buat, jangan baca skema. Baca skema tak dapat ilmu untuk menjawab peperiksaan. Okay, kita soalan seterusnya. Pada pendapat anda, mengapakah Cik Faiz tidak bersetuju dengan cadangan Puan Normala? Empat markah. Okey, Cik Faiz tak setuju. Kat mana tu? Baca petikan. Caranya cari di mana dia sebut batas pasal tak setuju. Akhir-akhir ni pihak syarikat menghadapi masalah pekerja lama yang berpengalaman bertukar jawatan, naik pangkat atau berhenti menyebabkan berlaku beberapa kekosongan jawatan penting. Tambahan pula, mesin dan lain-lain peralatan selalu rosak dan sukar dibaiki. Situasi ini secara tidak langsung menyebabkan prestasi syarikat merosot. Ha, nampak tu cikgu bold ke ayat tu? Kerana nanti kita nak kaitkan dengan jawapan yang akan ditanya lagi pasal mesin-mesin. Okey, belum jumpa lagi pasal cadangan, baca lagi. Bagi memenuhi kekosongan jawatan ini, Puan Normala selaku pengurus sumber manusia di syarikat berkenaan mencadangkan agar pekerja dari luar dipelawa untuk mengisi kekosongan jawatan. Ha, nampak tu? Puan Normala ni dia kata kat Cik Faiz, Cik Faiz kita ambil lah pekerja luar, banyak ni jawatan kosong syarikat kita ni. Ha, tu cadangan Puan Normala. Tapi Cik Faiz tak setuju. Dia kata tak boleh. Tak boleh. Pada masa yang sama syarikat DNT juga bercadang untuk menggantikan mesin memproses minyak peralatan kemudahan yang telah lama digunakan dengan peralatan teknologi moden terkini. Nampak di situ? Pada perenggan akhir kes, dia bagi situasi yang kompleks. Dia nak bagi kamu confused. Bagi calon yang jawab soalan kes last minute, masa ni dia dah fed up lah. Dia dah ketar dah, berpeluh-peluh dia. Haa, cikgu nak beritahu gambaran dalam peperiksaan SPM. Sebab pelajar suka jawab soalan kes last minute kan. Pengawas pun dah sibuk bising, dah duk cakap 10 minit lagi, calon-calon semua masa tinggal lagi 5 minit, anda tidak dibenarkan keluar dari dewan. Ah, masa ni kamu yang last minute tu mula lalu mencanak-canak. Apa benda ni Puan Normala, Cik Faiz ni? Tak payah jawab lah, tidur lah. Ah, macam tu, bagi pelajar yang tak merancang masa dengan bagus. Jadi, sepatutnya kamu baca dengan tenang lah. Tenang, seperti mana
apa siapa nama pelajar 5P1 tu yang cakap tenang cakap siapa tenang di sini Cik Puan Omala nak ambil pekerja luar tapi tidak disetujui Cik Faiz. So jawapannya kenapa tak setuju? Kita dah belajar kan di bahagian tajuk tidak tampak juga berkaitan dengan sumber dalaman dan sumber luaran. Cik Faiz tidak setuju dengan cadangan Puan Omala kerana kalau kita ambil pekerja luar, pekerja luar ni memerlukan program induksi. Kena latih dia pekerja luar ni supaya dia sesuai dengan budaya tempat kerja baru. Dia nak faham budaya, ambil masa, dia memerlukan kos bagi syarikat dia ni memerlukan kos untuk melatih pekerja. Nak kena buat iklan, nak kena interview. Lagipun syarikat mereka sudah ada sumber dalaman yang lebih baik. Ha. Jadi lebih baik lantik pekerja dalaman. Ini dapat memotivasikan pekerja sedia ada dengan cara beri naik pangkat. Lagipun pekerja dalaman lebih faham budaya kerja. Ini boleh menjimatkan kos latihan dan kos dan juga jimat masa melatih. Tambahan pula pekerja dalaman ni prestasinya sudah diketahui oleh Cik Faiz selaku pengurus. Cikgu jawab ayat macam ni supaya kamu sedar dalam peperiksaan kita tak jarang jumpa ayat macam ni tersusun cantik macam ni tak. Sebab tu perlukan perenggan supaya pelajar tu bercerita nak mencadangkan yang mengapa Cik Faiz tak setuju. Inilah dia realiti di dalam kertas luar bahagian kajian kes. Pelajar dia tak boleh jawab macam ni. Bayangkan dalam masa-masa terakhir tu dia nak buat ayat macam ni, no way, tak ada peluang dia nak berfikir macam ni baik punya skema. So ayat kamu tu kamu tulis seperti mana flow yang kamu fikir, kenapa dia tak setuju dengan Puan Omala yang nak ambil pekerja luar. Ha, kita fikir dalam tajuk daripada bab 3 kan, 3 atau 4, banyak sungguh soalan bab 3 ni dijangkakan ayat ni mengenai bab 2 juga sama ni, mengenai pengambilan sumber luaran. Dia tak setuju, kita kena beri dia kekurangan. Negatif. Apa jawapan negatif ni? Jawapan negatifnya memerlukan kursus kepada pekerja baru, ambil masa, rekrut tinggi. Lihatlah sumber dalaman yang ada tu yang kita kata kebat. Selain daripada kita mengkritik cadangan Puan Omala, kita juga memberi kebaikan mengambil pekerja dalaman yang sudah ada. Cuma kita beri dia naik pangkat untuk mengisi jawatan kosong. Ha. Jadi cara yang cikgu baca jawapan tadi adalah nak jurus kepada cara menulis esei di bahagian kes ini supaya pelajar tidak tulis poin. Kalau dia tulis poin dia nak kena fikir lama. Ya apa benda kelebihan apa sebab Cik Faiz tak setuju. Jadi kamu buat garapan contoh ayat macam tadi. Nah, tak setujulah sebab kerja luar ni sebab tu di samping tu kerja dalaman dia ramai. Bagi lah naik pangkat. Oh, pelajar yang pandai menulis dalam bentuk perenggan ni dia biasanya senang dia kacang dia dah dapat 4 markah je pun. Okay, baik kita seterusnya. Bagaimana kemudahan teknologi mempengaruhi produktiviti di kilang Cik Faiz? Sepatutnya soalan bagaimana ni adalah beri cara. Tetapi kamu kena tengok soalan ni. Dia kata kemudahan teknologi mempengaruhi bermakna dia nakkan kepentingan teknologi. Tapi dengar sini pelajar, kalau kamu cuai kamu akan ingat teknologi ni TMK. Salah. Teknologi di sini bukan TMK atau ICT sahaja. Nampak cikgu tanda tu? Kemudahan teknologi yang dimaksudkan mempengaruhi produktiviti adalah bukan ICT sahaja tetapi teknologi mesin dan ICT. Bagaimana kita tahu? Kita baca kes, baca balik kes. Kes pada perenggan ni. Ya. Syarikat D&T Sdn Bhd juga bercadang menggantikan mesin memproses minyak dan peralatan serta kemudahan yang telah lama digunakan dengan peralatan teknologi moden dan terkini. Inilah dia. Ini yang dimaksudkan teknologi moden terkini bukan setakat ICT tetapi teknologi peralatan sekali. Mesin memproses, mesin mencanai, mesin memasak peralatan. Ia nak guna teknologi terkini. Jadi soalan ini jangan kamu silap. Kalau pelajar dia tak baca betul-betul, dia baca soalan saja tak berkait dengan kes, dia mulalah mengapu. Dia kata TLCT bagus lah, mudahkan hubungan. Boleh terima tempahan, senang jualan lah, online lah, e-pemasaran. Dia mengapu, meraban habis, tak ada markah. Bacalah kes. Dalam kes ini adalah bagaimana teknologi moden ini boleh membantu.
So jawapan dia lebih besar lagi. Teknologi moden ini membantu membolehkan perniagaan lebih cekap. Kualiti minyak masak meningkat. Masa pengeluaran dijimatkan. Daya pengeluaran meningkat. Kos operasi murah. Dapat menjalankan R&D. Boleh guna ICT. Tang ni baru ada ICT. Nampak ni? Dekat sini baru ada mengenai ICT ni. Okey, cikgu kuningkan. Kat sini baru ICT. H7, kamu boleh guna modul kamu, tanda. H7, H8, H9 baru berkaitan dengan ICT. Hak H1 sampailah H6 adalah berkaitan dengan mesin. Teknologi mesin. Dua di situ, teknologi mesin dan teknologi ICT. Yang ICT adalah H7 sampailah H9 atau H10. So kalau pelajar careless, dia mengapulah macam cikgu sebut tadi. Dia bercerita pasal e-pemasaran lah, e-dagang lah, e-banking lah. Walhalnya di sini, dia kena kait dengan kes di mana kilang Cik Faiz ni dia nak tukar teknologi baru pengeluaran. So kalau pengeluaran, dia melibatkan mesin dan ICT. Di situ kebatlah juga sikit sebab dia nak pelajar kait dengan kes. Baik. Soalan D. Nanti kalau nak tanya apa-apa boleh tulis kat ruangan chatting. Baik, kita ke soalan D. Huraikan prosedur yang diperlukan oleh Cik Faiz untuk menguruskan mesin dan peralatan serta kemudahan teknologi yang digunakan. Kata tugas huraikan. Huraikan bermakna kata tugas yang memerlukan pelajar menulis jawapan tersusun. Sepatutnya tersusun mengikut ada fakta, ada huraian, ada contoh. Jadi 6 markah. Sekurang-kurangnya pelajar kena ada 2 fakta, 2 huraian, 2 contoh. Baik, kita recall balik tajuk ni. Prosedur mengurus mesin peralatan. Ini adalah prosedur mengurus sumber fizikal. Prosedur mengurus kemudahan teknologi. Ini adalah prosedur mengurus sumber teknologi. Jadi ada banyaknya bahagian, maknanya penalti pun banyak. Kalau pelajar yang hanya beri prosedur mengurus sumber fizikal sahaja, kita akan penalti kerana dia nak 2 prosedur. Satu prosedur mengurus sumber teknologi, satu lagi prosedur mengurus sumber fizikal. Sumber fizikal pun ada juga ni. So, prosedur mengurus sumber fizikal dan teknologi, saya lagi tulis ha. Fizikal dan teknologi ialah pertama, perlindungan insurans. Nah, kalau dulu digabungkan perlindungan insurans keselamatan. Jadi kalau kita asingkan pun boleh sebab dia nak bagi peluang dapat markah banyak. Perlindungan insurans. Cuma soalan ini skema dia terbalik ya, tolong berbetul. Huraian dia adalah untuk melindungi mesin peralatan. Contohnya membeli insurans kebakaran, kecurian. Ya. Terbalikkan, tolong perbetulkan skema kamu. Dia terbalik. H tu adalah melindungi mesin peralatan. Contohnya dengan membeli insurans kebakaran, kecurian. Atau contoh polisi lainlah. Yang kedua, prosedur kedua adalah dalam aspek keselamatan. Tolong tambah perkataan aspek kerana dalam bahagian soalan B dan C, satu perkataan saja di dalam fakta tidak diterima. Dia mesti perkataan itu boleh berdiri sendiri. Keselamatan apa? Aspek keselamatan. Contoh huraian. Bukan contoh ya, huraian pekerja tahu guna mesin. Terbalik tu, kamu tolong berbetul skema. H tu adalah C, C tu adalah H. Pekerja tahu menggunakan mesin jentera dengan betul, ada panduan. Contohnya ada alat CCTV, ada laluan kecemasan. Ini adalah aspek kepada contoh keselamatan. Okay, baik, aspek penyelenggaraan. Kerosakan mesin dapat dicegah. Contohnya jadual selenggara disediakan. Baik, cikgu lupa tadi soalan ni nak perlindungan ni ya, prosedur mengurus sumber fizikal saja ya. Betulkan balik. Prosedur mengurus sumber fizikal. Okay. Yang keempat, aspek baik pulih terancang. Kalau tak tulis perkataan aspek pun tak apa sebab ada perkataan dia dah lebih dah ni. Kalau baik pulih saja salah. Aspek baik pulih betul ataupun baik pulih terancang. Perniagaan akan berjalan lancar, tidak berlaku masalah ataupun prestasi syarikat tidak merosot. Hak ni
jawapan ambil dari petikan ni, yang negatif kita positifkan. Bagi pelajar yang tak perasan, beberapa jawapan ini adalah ambil dari petikan. Ya, cikgu bulkan. Kat mana dia berada dalam petikan, terpatah balikkan petikan. Sebab tu dalam kes dia akan ada negatif supaya pelajar akan positif ke dalam cadangan. Tengok kat atas ya. Di perenggan ni, ni. Tambahan pula mesin peralatan selalu rosak dan suka dibaiki ya. Jadi kita perlu ada selenggara dan baik pulih terancang supaya mesin peralatan tidak rosak dan tidak perlu dibaiki. Ini secara tak langsung menyebabkan prestasi syarikat merosot. Jadi kita kata apa? Supaya prestasi syarikat tidak merosot. Ini yang kita kata kebat, pelajar boleh guna situasi ke dalam jawapan untuk menyatakan pentingnya selenggara dan baik pulih terancang. Baik, cikgu tahu dalam kepala kamu masih nak tanya, cikgu, kalau saya salah salin, contoh yang cikgu bagi tadi, saya buat ayat positif tetapi tang lain, boleh tak? Boleh. Boleh. Kamu boleh saja nak tulis contoh tadi pada hak lain. Asalkan tidak disambungkan perkataan. Contoh macam ni. Aspek selenggara. Kamu sambung kan? Aspek selenggara di mana prestasi syarikat tidak akan merosot. Contohnya dapat membaiki mesin peralatan yang rosak atau peralatan kurang rosak. Kita terima. Kita terima. Kerana dia memberi idea di bawah selenggara dan baik pulih terancang. Tak semestinya H3 ni kena duduk bawah F3 je. Dia boleh saja kita guna H4 ni di bawah F3. Asalkan dalam situasi yang sama. Yang tak bolehnya tiba-tiba kamu sebut aspek selenggara iaitu perlindungan insurans. Itu salah lah sebab fakta yang lain. Ini fakta satu. Biasanya calon kalau dia careless kan dia akan kata macam ni. Perlindungan insurans dan keselamatan. Selenggara dan baik pulih terancang. Tulis macam tu je seperti mana dia baca dalam buku teks kan. Berapa markah dia dapat? Berapa markah dia dapat? Ada dua fakta kan? Satu markah. Kenapa dapat satu walaupun dua fakta? Kita tolak satu markah kerana dia tak kait dengan situasi ni. Situasi pasal kebakaran, kecurian jentera, pasal operasi, mesin. Hak semua ni adalah ayat daripada kes. Ayat dalam kes ni. Dalam kes ni ni mesin memproses peralatan kemudahan lain-lain peralatan rosak. Itu yang kena kaitkan dalam kes. Kalau dia tak tulis, dia hanya menyenaraikan fakta saja. Dia dapat satu markah kalau dia tulis dua fakta. Ya. Kita akan tolak markah sebab dia tak kait dengan situasi ni. Contoh-contoh ni. Ni contoh yang kita kena create sendirilah sebab kita tahu dah insurans ada contoh, aspek keselamatan ada contoh, aspek selenggara ada contoh, aspek baik pulih terancang ada contoh, jadual selenggara. Okay, so soalan ini memerlukan sekurang-kurangnya dua fakta, dua huraian, dua contoh. Baik, cikgu stop presenting sebab cikgu nak tengok kamu tanya.